Oke. Eh, Tas, tolong lihat kamera sudah on belum? Belum. Sudah. Sudah. Oke, ini dari Cianjur. Kirimnya sih ke Banjar kemarin baru saya ambil barangnya. Ayo. Kita pakai mode apa sih sekarang? Biasanya kotor banget kalau dari Cianjur. Dari Semarang kotor banget biasanya mungkin itu. Kan biasanya kayaknya udah dikirim ke lain tempat servis. Jadi kalau ini dari Cianjur Jawa Barat ya. Harusnya warnanya itu wow. Begini cara ininya harusnya. Oh, harusnya gini. Salah deh, bro. Ini akan bolos. Oh, harusnya begini. Oh, Tuhan. Nah, harusnya begini. Nah, beda, kan. Remukkan ini. Maaf, mungkin. Tidak apa-apa, kita kalau servis kotor sekali ya, kotor sekali, memang tidak pernah dibersihkan untuk mandi atau memang tidak bisa mandi. Oke, jadi ini nggak usah deh. Yang ini harusnya ya. Oh, itu ada yang komen, oh saya itu nggak usah banyak kepala semangat. Oke, oke. Ya. Ini tidak ada skorsi ya, tidak ada skorsi di game belum ya. Nah, jadi harap malu memang ini nanti ya saya bantu kasih sambal apa nanti lah. Ini kendalanya apa nih sambalnya? Skorsinya tidak ada ya, coba diputar dulu, diputar enteng sayang. Ini sepatunya kok sudah kunclang-kunclang begini, diikat ya. Nah, tapi ini kecil, biar dulu ini. Udah bisa kok diikat gitu, kok ya apaan diikat. Oke, kita kendorkan dulu sebelum dites ya. Obengnya nanti. Oke, dicari obeng, nah, ini dia. Oke, langsung jatuh ya, karena tes dulu. Ini kendalanya apa? Apakah ada biodata di sini? Hilang nomornya. Ini 2005 40 saya. Oke, 10/6/2020. Berarti ini ulang tahun. Oh, ini bekas sudah dibuka nih, kabelnya dikeluarin di sini. Tidak ada kehidupan. Mati mah jelek, tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, mati ya, mati total. Kenapa bisa ini kotor sekali? Kita langsung saja ke sini, kamera deketin ya, kita langsung buka saja, kita lihat ya. Kenapa ini bisa ya, kita lihat saja di sini ya. Nampak. Nah, jangan mengganggu technical problem. Ini kita singkirkan supaya
rebahnya. Mari kita buka bersama-sama, dimulai dengan berdoa, mulai dengan bacaan hamdalah ya. Oh, salamun salamatun baut ya, tarawatnya langsung. Oh, iya. Jadi jangan dipaksa, kalau kita tidak mampu jangan dipaksa. Jadi begini cara membukanya ya. Jadi jangan main buka saja. Ini pastikan semua baut itu terlepas. Pokoknya kalau buka hati-hati pas tutup kembali ya, jangan sampai ini bukan penumpukan ini. Oke. Harus mati antara baut untuk besi, dratnya drat halus, baut untuk skrup, untuk plastik dia drat kasar, jadi jangan terbalik. Kalau terbalik ya untuk bagian drat halusnya tidak masuk, jadi dikasih drat kasar seperti ini. Langsung buka saja dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah biasa dibuka sama yang punya ini, bukanya gampang, nggak susah-susah mah. Ini buka seberapa cepet sih ya. Oke. Setelah ini dibuka, apa kalau power supply mungkin kan? Kita lihat kembali bagian dalam. Oke, terbuka ya. Anda bisa menyaksikan betapa kotornya ya, berarti tidak pernah dibersihkan seperti ini. Ya, tidak pernah dibersihkan. Ini bekasnya nih, harus putus ya. Tidak, hati-hati kalau buka-buka itu. Buka gampang, masukinnya susah. Nah, kalau masih single. Sudah lama juga nih mesin saya. Nah ini hati-hati loh megang ini. Terutama di bagian AC ini, coba disentuhkan dulu begini. Nah begini. Nanti total nggak ada denyut, nggak ada denyut ini. Tapi kayaknya saudaranya kita cek dengan power supply dulu ya. Kalau dia nyala berarti ya memang dari power supply.
sebenarnya kan sampai ada yang denger dulu, cek dulu, cek masih perlu saja sih nanti baru apa pos supaya yang bisa di negara itu ya. Nyalakannya kalau dia menyala berarti oke, sudah kelihatannya adalah dari power supply-nya. Tiada lain, tiada bukan power supply-nya dan masalah. Kita cek lagi. Ini kotor sekali ya, ini sangat kotor, luar biasa ya. Nanti dibersihkan dulu. Oke, segitu saja, nanti saya kabarin dulu ke yang punya. Ini power supply-nya bersalah ya. Oke. Selamat malam ya. Selamat malam dan selamat berbahagia semuanya. Oke, mesin ini yang tadi yang punya mertuanya di Cianjur, Jawa Barat nih. Ya, kita nyalakannya untuk kita kembali. Nah, mesin ini tidak ada sekocinya, sama tidak ada mika penutup spoolnya. Yang sepatunya sebenarnya harus diganti atau dilas ya, cuman kebetulan saya tidak bawa mesin itu. Oke, kita langsung coba saja ya. Ya, cek area ya. Oke, kita cek dulu ya tuas sepatunya. Oke, normal. Kita jalankan. Oke, langsung jalan lancar. Lahir batin bahagia. Oke, suaranya agak kencing karena kencang. Sepatunya itu diikat itu. Sepatunya diikat udah ya, sono. Ya kalau mau diganti boleh juga, tapi kelihatannya masih bisa jalan kok. Masih bagus, ini enggak perlu diganti. Bisa menghemat tuh. Yang penting lancar. Ya, sembari menonton video ini ya, bisa ngopi, ngeteh, nyusu kalau ada susunya. Kita bodir gambar singa ya, singa berlalai panjang. Oke, lanjut aja, gak usah ganti benang. Itu tadi bukan tanda putus, habis benang naikin aja sedikit.
tekanin. Oke, sampai selesai ya, tidak putus ya, tidak berhenti. Tadi saya stop aja. Nah, oke ya, sudah jelas. Jadi tinggal di kirim kembali. Oke.